Bagaimana foie gras dibuat? Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menolak tantangan terhadap pelarangan foie gras di California di tahun 2004. Dan jika Anda mencintai binatang, inilah mengapa Anda harus peduli. Menurut kamus Merriam-Webster, foie gras adalah liver atau hati binatang yang digemukkan dan terutama angsa, biasanya berfungsi sebagai bait. The New York Times melaporkan, foie gras dilarang di California setelah aktivitas kelompok hak hewan yang memperjuangkan larangan kelezatan Perancis tersebut. Pada dasarnya untuk membuat foie gras, kamu harus terus-menerus memberi makan bebek dan angsa. Meskipun foie gras dilarang di tahun 2004, penegakan penuh larangan baru dimulai pada 2012, dan bahkan setelah itu mengalami beberapa masalah. Karena tantangan hukum mengakibatkannya ditangguhkan dan dipulihkan berkali-kali selama 6 tahun terakhir di California, menurut SF Gate. Tapi sekarang, menjual atau memproduksi foie gras secara ilegal di California karena Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak untuk menangani kasus yang menentang larangan tersebut. Pelanggar larangan akan didenda hingga $1,000 jika kedapatan menjual foie gras. Masih tidak yakin mengapa itu dilarang? Yah, kami tunjukkan. Untuk membuat foie gras, tabung logam dipaksa turun ke tenggorokan bebek atau angsa untuk memberi makan mereka secara paksa. Proses ini disebut gavage. Menurut OneGreenPlanet.org, hewan-hewan itu kemudian dipaksa makan gandum sampai hati mereka gemuk hingga 10 kali ukurannya. Hewan-hewan itu akhirnya disembelih dan hati mereka dimasak menjadi paste. Staf pengacara dari The Animal Legal Defense Fund, Kelsey Eberle, mengatakan kepada SF Gate bahwa mereka benar-benar senang pada keputusan Mahkamah Agung untuk tidak mendengarkan kasus yang menentang larangan tersebut.